Eh, ayo cuci-cuci piring enggak Dedi ayo. Terongnya mana? Hey, oh. Tatapok kalian semua. Welcome back to my channel, Arnold Purnomo. How are you? Good, good, good. Very well, everybody's good. Hari ini adalah hari yang bagus, hari yang baik. Setiap hari adalah hari yang baik. Hari ini karena sangat spesial, karena ada beberapa announcement. Dan juga kenapa ini spesial? Karena kita akan satu keluarga in frame jadi satu. Karena apa? Bentar lagi anakku ulang tahun, tak tahu. Jadi, hari ini kita akan masak. Kita akan kumpul, kita akan main-main, tak tunjukin aktivitas di rumah ngapain aja selama ini at home, stay at home. Hai, cantik sekali kamu. Di rumah aja kayak gini loh ya. Apa sih? Oke, bentar lagi Arthur lagi tidur. Arthur lagi tidur, Juana prepare his lunch. Oke. Selagi kamu prepare his lunch, I'll make you ini aja. What is that? Croissant pakai endok, kamu endok dadar, scrambled egg atau sunny side up? Sunny side up. Sunny side up. Ya udah oke, okay. Yuk kita siap-siapin. Aku prepare snacks buat istriku, ya kan? Biasanya go food. Tapi yang masak buat Arthur biasanya maminya. Oke okay, oke okay, oke, okay. Let's get cooking guys. Anyway, ini apa ini kamu masakin buat Arthur? Jadi itu sup labu sama bayam and ayam. Terus dia sekarang udah malas makan puree-puree. Jadi makanya nasi agak lembek. Terus ntar ditambahin mac cheese. Ditambahin apa? Mac cheese, the cheddar yang biru itu. Oh, tambahin mac cheese. Thank you mac cheese. Oh my god. Enggak, kemarin kamu kirimnya kebanyakan loh. Hah? Ya, kan bisa di freeze. Ya bisa di freeze tuh, bisa di freeze. Itu, I'm gonna heat this up. Ya masakin aja. Biasa Arthur itu sekarang makannya itu udah ini loh. Dia sekarang makannya udah enggak. Udah nasi sama kuah sama ayam sama nasi kuah ayam. Keju. Kamu pakai tomat? Yes, please. Terus lo itu kain labu, jangan dipintas, jangan diapa-apain. Apa arti family buat kita? Arti family buat kita itu adalah ya berkeluarga. Ada papa mama. Ada anaknya. Ini aku prepare-nya di sini, kamu juga di sini. Ya kan kesatuan bersatu gitu. It's okay. Itu ada enough space. Ya ada kok enough space. Jadi croissant, kita pakai roti croissant. Kenapa kita pakai croissant? Kemarin baru beli croissant soalnya. Ya. Gak fresh dong. Hah? Gak fresh dong. Yuk, hari ini kalau misalnya bakery masih belum buka, tapi udah oke. Okay. Kamu pakai keju kan? Mm-mm. Kenapa kamu pakai keju? Biar lebih tasty, terus after wow, suka. Lebih tasty. Kamu telurnya satu dua? Dua. Kalian mau tahu cara bikin mata telur, telur mata sapi, sunny side up? Ya, caranya itu kalian lihat saja di channel saya. Kenapa kok kamu mau telurnya dua? Laper. Pakai mekis. Serat. Satu. Satu. Dua. Gampang, simple, enak. Aku minggir dulu deh, aku ngalah. Saya tuh jujur aja saya suka sama mekis, tapi gak bohong. Tapi saya tuh gak suka itu kayak gini loh. Kapan? Jariku itu udah bantet. Kuku nggak punya. Oh my god. Loh, gak bisa dikrentek loh ini loh. And Arthur biasanya makan yang biru karena kamu yang suruh. Ya. Karena konten cheese-nya lebih tinggi. So buat empathy is good. Katanya gitu sih. Oh ini baru bisa kebuka, ini lo bisa buka. Oke okay, udah kamu siapin, aku tak siapin ini, nanti lagi juga selesai kok. Masaknya itu gampang, cepet.
Kasih keju sih, nang kasih keju. Kasih keju, kasih garam. Kamu tahu aku biasanya kalau misalnya di YouTube itu ngebacot lancar gitu kan. Terus hari ini aku sedikit gagap. Karena ada kamu. Aku jadi nervous. Bingung mau ngomong apa, harus jaim katanya. Kita kasih black pepper. Kalau buat istri sandwichnya harus bagus. Arti keluarga itu apa buat kamu? Arti keluarga apa buat kamu? Arti keluarga itu segala-segalanya. Ini buat kamu. Sering side up. By the way, ini loh, this is your snack. You can eat it, you can enjoy it now. Enggak lah, makanya bareng kok. Ya udah. Tuh. Karena masak itu ngapain ribet? Salt and pepper. Breakfastnya harus pakai jambi, guys. Tuh. Supaya apa? Supaya kita mengisi bensin untuk ngegas di pagi-pagi. Thank you. Welcome. Jadi simple. Kalian bisa beli croissant, kasih cheese, kasih tomato. Ini makanan orang bule biasanya. Aku lapor polisi. Beauty and the Beast. Makanya udah beda. Cheers. Cheers. Kita udah married berapa? 3 years, ya. Kuning telurnya. Iu geli lah. Iu. No. 3 years. Ini lah hal-hal yang normal, guys. Nggak lebay, cuma. Nah. Enak. Apa yang bikin enak? Croissant-nya. Oke, kita makan dulu. Aku udah selesai. Saatnya kita bikin ayam salad. Chicken salad. Jadi ini udah ada sayur-sayuran yang saya pilih. Tereretet. Sayurannya semua dicuci dulu. Dibilas. A good salad itu adalah texture dan juga flavor. Ada salad yang memakai dressing banyak sekali dan juga ada yang tidak memakai dressing. So today we're gonna make a very very simple salad yang gak usah pakai dressing. Kenapa gak pakai dressing gitu ya? Karena kalau bisa kalian lihat pemilihannya itu udah ada capsicum. Capsicum is full of flavor. Ya, menambahkan crunch ada kacang kapri. Kita bersihin dulu. Snow peas. Ini adalah salah satu favorit saya sebenarnya, snow peas ini. Kita bersihin dulu, kita tarik bagian uratnya ini. Kalau enggak nanti kalau kamu makan nyandet di gigimu. Lihat, sangkut di gigimu. Itu enggak enak gitu, oke. Satu hal, kita bikin pakai chicken. Kita akan menggunakan proteinnya adalah chicken breast. Dada ayam, ya. Chicken breast, dada ayam itu kalau misalnya dimasak lama itu akan menjadi keras dan juga akan menjadi sangat kering. And you don't want a dry chicken breast. Kita akan membuat saladnya terlebih dahulu. Simple. Oke? Jadi bagian luar yang loyo. Kalian mau buang, kalian mau pakai, it's up to you. Ini kita akan blanch terlebih dahulu. Kita akan pakai 3 saja kop. Bagian lettuce-nya ini kayak mau ini kita lepas, kita buang, terus kita potong. Begini. Ya. Nice and crunchy. Kita akan masak chicken breast-nya terlebih dahulu. Pisau. Kalian ngeliat kemarin video saya how to clean. Nah. Ini taruh lagi ke kulkas. Jadi di sini otomatis cuman bagian tulang sini saja, ya. Kayak bebek ya. Cuma sama kita tinggal tarik bagian tulang mudanya. Boom, oke. Okay. Chicken breast.
Pan panas. Kasih minyak. Salt. Kita lihat udah oke ya, kita season dulu bagian kulitnya. Generous amount of salt. Only salt. Hot. Minyak. Ya, kita lihat dulu. Panas bagian air. Oke. Biarin aja. Gak usah diapa-apain. Kalian bisa lihat ya, chicken breast tadi dimasak kan dari lu abis itu langsung naik gitu. Langsung kayak tense gitu ya, langsung kayak apa namanya? Lebih tebal gitu. It's okay. Karena apa? Karena ini itu adalah protein. Protein itu memiliki muscle tissue apa? Kalau misalnya kita kena panas itu kan juga tense gitu. Melengkung supaya rata, ya udah, dipres. Tetapi kalian presnya ini jangan di awal. Kalau di awal mereka akan tetap cekung. Jadi kita tunggu dulu aja. Udah kayak tadi terus kita press dikit. Udah. Supaya evenly cook evenly, ya. Kita siapin butter dan juga thyme. Oke. Okay. Nah, kita angkat, kita lihat, kita akan balik. It's okay skinnya seperti ini ya. No problem. Jadi kita masak dulu satu sisi seperti ini, baru nanti kita balik. Ojo dipencet-pencet, nanti jusnya kemana-mana rasanya akan hilang ya. Kita siapin dulu bawang putih. Geprek. Geprek dikit, udah beres. Pepper sini. Kita akan potong. Pakai 1, 2, 3, 4 saja udah cukup. Sampingnya kita goreng lagi. Samping ayam ini ya. Disimpan rasanya semua dan lain-lain. Kita lihat, kita pegang. Gak ada salahnya kita pegang samping. Masih rare guys, masih rare. Oke. Kalian bisa taruh di oven. Dan juga kalian bisa langsung masak seperti ini ya. Yang penting dibalik dulu. Dan kita saatnya sekarang garlic. Masukin. Kita masak garlic, kita akan menambahkan parfum, aroma, flavor kepada ayam ini. Terus kita tambahkan thyme. Blodos. Dan of course terakhir, butter untuk menambahkan flavor and also keep it moist and juicy. Namanya ini basting. Kita kembali lagi, kanan kiri. Udah stop, mati. Rumahnya berasap, agak eksos. Tutup dulu. Blanch, apa namanya, kacang kapri ini. Kita akan prepare ini. Jadi capsicum dibuang aja dalamnya. Kita nggak pakai. Pakai pisau sedikit. Next, slice terlebih dahulu. Kita akan slice. Ini semua terserah kalian, kalian mau sesuai modelnya gimana, itu up to you. Kenapa kok pakai paprika? Karena saya suka paprika, ini akan menambahkan rasa, nggak pedas sih, cuman apa namanya? Sweet and peppery gitu. Slightly peppery, sweet. I think 2 aja udah cukup. Sisanya again, komposisi salad terserah kalian, karena air sudah mendidih. Disuntek apa ya. Ini cuma waktu kita namanya blanching. Jadi kita cuma memerlukan waktu yang sangat singkat. Kurang lebih sampai warnanya lebih vibrant. Ya, tuh. Warnanya hijaunya lebih menyala, lebih terang. Habis itu kita angkat lagi. Disuntek, diangkat. Ya kan? Nah, udah, beres. Kasih es batu dulu. Sama air. Ayam. Habis dimasak perlu di-rest. Dibiarin dulu. Kacang kaprinya. Kaprinya kita potong panjang-panjang. Jadi udah ada manis, ada peppery, ada ayam. Nah, ini dibalikin lagi. Tadi kita assembling kita punya salad. Udah siap. Pakai ini dong.
kita akan tambahin keju dari Mac Cheese Cheddar, guys. Mac Cheese-nya cuma butuh dipotong kecil-kecil saja, dan kita akan campur di salad tersebut, dan ini akan menambahkan rasa, menambahkan flavor, menjadi suatu hal yang berfungsi di salad kita tersebut. Lemon. Dah, kita cuma pakai segitu aja. How to assemble a salad? Kita curi atur punya olive oil. Hey, ada olive oil sendiri di bawah. Ya, aku mau curi Arthur punya gimana? Olive oil. 1 sendok teh. Salt. Lemon juice. Jadi untuk salad, kita obok-obok aja pakai tangan. Untuk salad itu, you don't want to dress salad ini dengan olive oil terlalu early atau terlalu di awal ya. Karena apa? Karena akan membuat vegetable ini akan layu. Cheese-nya. Top. Simple salad. Salad itu harus tinggi seperti konde, tante-tante, ya. Kita potong, kita akan slice. Ini masih tender, masih juicy. Kalian bisa lihat, masih tender and juicy. Setelah di resting, setelah dimasak, semua flavornya itu ada di sini, gitu loh. A lot of flavor. Kalau masak ayam itu jangan langsung wah dipencet-pencet, dipotong dulu, dicek mateng atau enggak. Kalau ini kalian harus tahu tingkat kematangan itu gimana di tangan dan lain-lain. Kalau masih empuk sekali itu masih belum mateng ya, Ter ya. Ya enggak? Oh. Kalau udah mateng itu you can feel it gitu. Nah, terus ini kita taburin di samping buat apa? Buat presentasi. And this tuh. Ini sisa dari butter dan ini kita bisa buat dressing juga, kita tambahkan ini flavor. Jangan bilang rasa ayam itu nggak ada rasa. Rasa ayam itu justru kalau misalnya tadi seperti itu, it's very juicy, it's very tender, very nice, very moist. Hey, ayo cuci piring nggak, Daddy? Ayo, kamu jadi siapa tuh, jadi tukang cuci piring? Sini. Ayo. Where's your frying pan? Ini frying pan. Cooking, wow. cooking. Wow. Arthur masak apa? Masak tempe. Dibuang. Frying pan-nya jangan dibuang. Ambil. Frying pan-nya. Tempenya mana? Terongnya mana? Hey. Oh. Tatapok kalian semua. Bye. No butter. Yo. Okay, Arthur keluar lihat pintu aja. Arthur, you wanna go out of the door? Arthur's door. So tell me. Bye, Arthur. Oh no. Ngambil remote. Let's go eat, Arthur. Anakku dewek, oke. Okay. Pakai cheese. Enak. Ini tuh artinya, kalau arti keluarga itu aja, ini. Makan bareng. Nah, makan bareng. Nih, saya kasih tahu ya. Ini, kamu tahu nggak? Artinya ini apa? Ini tadi. It looks simple, right? Very very simple, very fresh. Dan kelihatannya dry, no flavor, but this is minimum effort, full of flavor. Daddy makan dulu, look. Daddy makan. Arthur. Daddy makan. Nah, itu sebenarnya tips kalian untuk memasak ayam dengan baik ya. Daddy tanya. Chu, nyam. Don't with chicken? Do you want to try chicken? No. Kecil dikit banget. Yeah, dikit banget. Don't that is chicken? Kakinya. Sorry ya. Yummy.
He likes daddy's cooking. Daddy kasih chicken ke Artem. Oke, okay, daddy suapin mami jual pakai chicken. Topik. Oh ya, dari kita semua dan juga karena ini Arthur juga udah mau 1 tahun, we are blessed that we have our first. Hey, look at you. 1 juta subscriber. Itu semua berkat kalian semua, para tim and also our family dan juga para teman-teman, klien-klien yang telah mensupport kita semua. Tanpa kalian nggak ada artinya dan nggak mungkin kita bisa apa? Nggak mungkin bisa tercapai. So thank you very much, and I hope you guys been enjoying the series, the content yang kita bikin. Okay, well thank you very much intinya kepada semuanya yang sudah sponsor, support, dan juga ini tanpa kalian ini tidak akan mungkin terjadi. Para tim semua yang di Jakarta, yang di Surabaya, my family, and also look, it's been a blessing dari Tuhan juga. 1 million subscribers and Arthur turning 1 juga. What a blessing, such a blessing. Like, subscribe, karapmu. It's always been karapmu, karapku. Yang penting semua happy. Bye guys.